Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang. Pada kesempatan kali ini video kami sampaikan tentang tutorial singkat cara membuat tahun rekam SPP atau SPI PTUP nihil tahun 2023 di Sakti. Langsung saja teman-teman coba kita praktikkan caranya. Adapun langkah singkatnya yang pertama, buat dan seperti biasa, pastikan jenis kuitansinya TUP. Nanti silahkan dicek teman-teman, jenis kuitansinya pastikan TUP teman-teman. Langkah berikutnya setelah yang dibuat, tentunya kita merekam SPP. Kita masuk ke menu pembayaran, MOH pembayaran, catat atau ubah SPP. Seperti biasa teman-teman, jenis SPP. Yang pertama 300 UPI dan TUP. Turunannya 320 TUP dan PTUP. Turunannya lagi 322. Pastikan yang terakhir nomor 322 PTUP. Klik tambah. Kita pilih KPN-nya. Kita pilih nomor register. Kita pilih cara penangkar. Kita pilih sumber dana. Setelah itu klik cari. Pastikan di sini sudah muncul DRPP yang kita rekam sebelumnya. Jika DRPP-nya lebih dari satu, untuk jenis belanja yang sama, teman-teman bisa digabungkan. Bisa sama belanja barang bisa digabungkan. Jika beda antara belanja barang atau modal tidak bisa digabungkan dibuat satu-satu SPP-nya. -satu Kebetulan contoh yang ada pada kami cuma satu DPP. Hingga di klik saya, teman-teman. Kita pilih. Klik. Undang-undang APBN-nya. kita masuk ke rangkaian pembayaran. Standar teman-teman di sini, silakan nanti disesuaikan dengan standar KPN masing-masing. Tentang -masing. jawaban tambahan uang persediaan untuk rupiah, apa bisa murni atau PNBP atau PHN, silakan nanti dipilih sesuai dengan jenis belanjanya, sesuai dengan jenis rupiahnya. Kami contohkan di sini menggunakan jenis rupiah murni. Kita sambung lagi teman-teman untuk keperluan belanja apa? Misal muda, modal. Misal barang, barang. Misal pegawai, pegawai. Kalian contohkan di sini belanja barang. jawaban tambah tambah persediaan untuk suplier buk ini untuk keperluan belanja barang. Ini standar KPN teman-teman silakan disesuaikan jika ada standar yang lainnya. Oke teman-teman sudah kita pilih terlebih dahulu suppliernya. Oke, sudah terpilih suppliernya teman-teman. Kita masuk langsung ke akun potongan. Cek berapa teman-teman jumlah pengeluarannya di sini. Jumlah pengeluarannya 122. Kita masuk ke akun potongan. Pengelola akun. Klik tambah. kita cari akun potongannya. Oke, silahkan disesuaikan teman-teman untuk akun potongannya. Catatannya di sini. Untuk akun potongan rupiah atau dana murni, rupiah murni 81511. Untuk dana PNBP, pandangan negara bukan pajak 815113. Kami di sini menggunakan atau memakai rupiah murni. Kami pilih yang 81511 untuk PNBP yang di bawahnya teman-teman. Ini. Kita pilih saja potongannya. Masukkan tadi nilainya. Sebesar jumlah pengawalannya. Oke. Tinggal klik. Simpan teman-teman. Yang lainnya di sini biarkan saja teman-teman sudah terisi otomatis. Klik simpan. Keluar. Pastikan di sini paling bawah total pembayaran nihil atau nol. Dan jangan sampai salah untuk akun potongannya tadi sesuaikan dengan jenis dana yang digunakan misalnya rupiah murni atau pnbp atau yang lainnya silakan disesuaikan akunnya terakhir tinggal disimpan teman-teman. Oke saya akan sampaikan pada kesempatan singkat kali ini semoga bermanfaatnya. Akhir kata bila taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.